Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu bercadang untuk membuat pengelasan dan penarafan bintang terhadap perkhidmatan rumah bot di Tasik Kenyir Hulu Terengganu bagi merancakkan semula sektor pelancongan di Tasik Buatan Manusia itu selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Ia membolehkan pemeriksaan semula pakej harga yang ditawarkan pengusaha berdasarkan jenis dan keluasan rumah bot. Wartawan Muhammad Isa Abdillah Ngah ada laporannya. Jika pengelasan dan penarafan bintang dilaksanakan, ia akan mewujudkan situasi menang-menang agar pengusaha rumah bot tidak mengalami kerugian. Setakat ini, terdapat hampir 120 pengusaha rumah bot di Tasik Kenyir. Setiap rumah bot yang dibina berbeza-beza, namun pakej yang ditawarkan adalah sama. Ada rumah bot mewah bertaraf 5 bintang dan ada juga bertaraf 1 bintang. Setakat ni memanglah houseboat, kalau boat laju tu dia ada standard macam biasa, tapi houseboat ni memang ada peringkat dia, harga dia dan seumpamanya. Dan saya dipahamkan juga ada pengusaha-pengusaha baru yang sedang berusaha buat sehingga yang lebih baik lagi, mungkin sampai peringkat 5 star dan kaedah yang berbeza. Tapi memanglah dia berbeza, ada yang murah, ada yang sederhana dan ada yang mahal. Ini yang berlaku sekarang ni. Kami akan tengok balik dengan pejabat daerah, dengan pihak-pihak yang berkenaan dengan Jabatan Pelancongan dan seumpamanya, untuk pengelasan ni lah, insyaAllah untuk lebih memudahkan. Walaubagaimanapun, orang yang dah biasa datang ke Kenyir, mereka tahulah pakej mana yang mereka nak. Kita akan buatlah, tapi sebab dia ada prosedur-prosedur dia, tidak sama dengan hotel yang ada 2 bintang, 3 bintang, 4-5 bintang. Tapi perkara ni kita akan buat kajian balik lah, untuk lebih menambah baikkan lagi insyaAllah. Dan saya yakin bila dibuka rentas daerah saja, bukan negeri, kalau negeri lebih baik, Kenyir akan menjadi tumpuan. Pengusaha rumah bot turut menyambut baik cadangan itu, berikutan lebih setahun pendapatan mereka terjejas. Saya rasa benda nak, kalau nak selaras tu payah sikit lah. Sebab bot kita ni banyak kelas. Ada kelas sederhana, ada kelas mewah, dan ada kelas bawah benar pun ada juga. Jadi satu lagi, upaya injing. Oh ni pakai minyak kuat, oh ni minyak sederhana. Oh macam tu. Jadi kos tu tak sama. Insya-Allah, tengok berapa harga dia letak tu. Ha, kita insya-Allah tak ada masalah. Ha, kita boleh terima. Kalau kerajaan negeri buat, kita boleh terima. Tak ada masalah. Pada Januari lalu, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah menyasarkan kedatangan 50,000 pelancong domestik setiap bulan sempena tahun melawat Kenyir 2021. Bagaimanapun, sehingga ke hari ini, Tasik seluas 260 km persegi yang terdapat 340 pulau kecil itu sunyi tanpa pengunjung. Okey, walaupun dalam keadaan pandemik, promosi kita tetap kita teruskan. Daripada Januari sehingga sekarang, promosi kita teruskan, kita tak batal satu pun promosi. Dari segi iklan, dari segi berjumpa dengan rakan-rakan media, berjumpa dengan rakan-rakan pengusaha agensi pelancongan. Kalau sekiranya kita tak berjaya untuk melaksanakan satu pun program yang dirancang pada tahun 2021, maka program yang dirancang tahun 2021 kita akan bawa dia ke tahun 2022, insyaAllah. Pasal 3 juta kita telah bajetkan untuk tahun melawat Kenyir. Tapi tak adalah tahun melawat Kenyir tahun 2022, tapi program yang kita rancang pada tahun 2021 kita akan anjakkan kepada tahun 2022. Yang pasti kita nak lihat pengusaha Tasik Kenyir tidak terbeban. Untuk kembali merancakkan gelembung pelancongan di negeri Terengganu, kerajaan negeri telah merangka satu kaedah bagaimana untuk melancong dengan selamat kepada pelancong yang sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19 dalam tempoh terdekat. Laporan Muhammad Isa Abdillah Ngah untuk TV3.